Simpan pasport anda. Sila simpan pasport anda. Hanya pegang pas terlepas yang warna putih sahaja di tangan. Mereka yang duduk di zon 2, lihat pada pas terlepas anda. Jika anda duduk di zon 2, sila masuk sekarang dari B2B di sebelah kiri ini. Nampak saya lambai ini. Zon 2, sila masuk ke hadapan. Mana yang baru masuk tu, kalau anda duduk zon 2, sila ke hadapan. Sekali lagi, sila simpan pasport anda. Hanya pegang pas terlepas masuk yang warna putih saja di tangan. Adi Ajar yang depan ni kalau bukan zon 2, bagi laluan. Duduk dulu. Duduk dulu. Bagi laluan, mereka nak lalu. Okey, duduk kelas perniagaan. Anda boleh masuk dalam B2A sekarang. Passenger seated at zone 2. Zone 2, you may proceed and board the aircraft now from door B. Door B. It will be on your right hand side. Sekali lagi para jemaah, semua mereka duduk di zone 2. Zone 2, sila masuk sekarang pintu B. Pintu B. Sila simpan pasport anda. Dia bagi masuk yang echo dulu. janganlah marah. Ada demo tak gambar. Tak gambar. Assalamualaikum sekali lagi. Mereka yang baru masuk ke dewan ini, jika anda duduk di zon 2, sila maju ke hadapan. Kita boleh masuk ke pesawat sekarang. Anda boleh masuk melalui B2B. Sila simpan pasport anda. Pastikan waris-waris terdekat ada bersama anda. Mereka yang duduk di zon 2, zon 2, sila terus ke hadapan. Anda boleh masuk melalui B2B sekarang. Sekarang dijemput mereka duduk di zon 3. Zon 3 anda boleh masuk sekarang di B2B. B2B. Okay. Pastikan anda ada bersama anda. Jadi dan jemput kerja kita okay. Zon 3. Zon 3 you may proceed and board the aircraft now from door B. Door B. Sekali lagi para jemaah, sila simpan pasport anda. Saya mak betul zon 3 lah. Sila simpan pasport anda. Tak pakai dah tu. Hanya pegang pas terlepas masuk ada putih. Tengok zon dia ada tulis kat bawah sekali. Zon 2, zon 3. Mereka yang duduk di zon 3 dah boleh masuk sekarang. Aduh, pin apa? Mari. Sila, sila. It's time. Malaysia Airlines eh? Dua tingkat di sebelah sana. Bila lagi kita nak terbang bersama dengan Malaysia Airlines dua tingkat. Mudah-mudahan kita doakan. Sebenarnya agak delay sekarang ni. Kita agak lewat. Patutnya 5:30 tadi kita dah boarding. Sekarang ni dah jam 6 suku. Kita belum masuk lagi. Jam berapa? Jam 3. Tak apa, tak apa. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum. Bagi mereka yang baru masuk, jika anda duduk di kelas perniagaan, terus saja ke B2A.
B2A ni sekarang ini ada. Jadi jajaran PSC dengan business class, you may proceed dengan project from door A, you know, door A. Okay. Hmm? Zon 3. Zon 4. Zon 4 belah depan lah. Kenya Airways. Alah, kerja. Dua-dua lah. InsyaAllah jumpa lagi ya. Lima puluh. Dulu kalau jemaah haji, bas akan beratur kat situ. Kan? Untuk jemaah-jemaah haji, kita akan masuk melalui kolong bawah tu untuk naik atas. Sebab bas 13 buah, 14 buah di eskort polis. Itu pengalaman lah dulu. Lindo dengan Malaysia Airlines.
Bang. Saya. Assalamualaikum. Good evening. 50D. Thank you. #FED. Hello D. Hey. Tiga. No smoking. Kena ambil seat depan sini tak cantik. 45 lah. 45 cantik seat dia. Depan tak ada orang. Kaki lapang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tujuh. 50 mana? Belakang ah. Alhamdulillah kita telah boarding dan kita sedang menunggu untuk lepaslah ya. Inilah ni 50D. Insyaallah kita jumpa lagi di lain-lain video, lain-lain kesempatan. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton. Insyaallah kita akan berjumpa di lain-lain video insyaallah. Stay tune di Aisyah YouTube channel. Channel Umrah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.